Loh yuk, yuk, eh suaranya apa yuk? Apa lando yuk? Ayo, 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 ayo. Wong pribumi mau mati kepede londo lan reinkarnasi ing taun 2023. Wong pribumi ku mau urip maneh lan delok keadaan sekitaripun ana apa. Yo, iki nang ndi yo, yo? Sek. Ah, ana tulisan lho yo. Sek iki. Eh, A. Koyo M to yo. Mateni M ra anyo. Yo, man. Adine lek angka yo, angka piro to yo? Papat koyo yo. Dadi man papat. Man papat. Adine apa yo? B. Banyuwangi, man papat Banyuwangi. Apa iki yo? Ayo njajal delok-delok, ayo njajal delok menjerah ayo. Ayo yo cepet yo. Yo, apa iki yo? Ayo cepet nang ngarep. Iki yo. Yo, apa? Yo. Apa iki? Maaf ya, tadi kita buru-buru. Enggak apa-apa, Dok. Enggak apa-apa, Dok. Ya. Kita Duluan ya, Bu. Oh, iya, iya, hati-hati, Bu. Iya. Ini gitu, yuk. Aduh. Tenang, yuk. Jadi panggungan sing kan becek. Oh, iya, yuk. Iki berarti jenenge sekolah, yuk. Iya, ayo, ditilih IKB, yuk. Kayak ngopo tuh jane fasilitasnya. Man, papat apa, Mayu? Man, papat. Banyuwangi. Ayo jajal kono apa itu ning kene iki? Apa ya sebecek kuwi to? Mugi-mugi sekolahan iki saged nginspirasi negeri iki yo yu. Amin yo yu. Ayo yu diteliti bareng-bareng yu. Ayo yu, ayo yu ben kris yu. Wong pribumi kuwi mau mlaku-mlaku gawe delem fasilitas manfaat Banyuwangi. Manfaat Banyuwangi merupakan madrasah dengan segudang prestasi. Madrasah yang berbasis teknologi dibalut dengan keagamaan Islam. Manfaat Banyuwangi memiliki 3 program studi yakni MIPA, IPS, dan Agama. Manfaat Banyuwangi memiliki berbagai fasilitas serta ekstrakurikuler yang memadai bagi peserta didik. Fasilitas dan keunggulan dari Manfaat Banyuwangi diantaranya guru pengajar.
pelajar dengan kualifikasi Master S2 dan spesialis ahli pada bidangnya. Lokasi Manpat Banyuwangi dekat dengan beberapa pondok pesantren. Fasilitas komputer dan internet free wifi, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, dan multimedia, serta terdapat LCD di setiap kelasnya. Perpustakaan yang representatif, studio musik, band dan marching band, serta terdapat wall climbing, masjid, lapangan, dan fasilitas olahraga yang memadai. Dan juga terdapat program biaya siswa untuk siswa berprestasi dan siswa tidak mampu. Lulusannya pun banyak yang diterima di PTN, Kantin dan Koperasi Siswa yang higienis. Tempat parkir pun juga memadai. Ekstrakurikulernya diantaranya pramuka, PMR, KIR, albajari, pencak silat, tata busana, bola basket, otomotif, pencinta alam, seni tari dan fashion show, sepak bola dan futsal, musik band, drum band, tata rias, badminton, dan volleyball.